Kampanye di Karimun Kepri, Kaisang Pangarep sebut PSI itu Partai Sholawat Indonesia. Warta Kepri Co.id, kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, Kepri, nomor urut 2, Muhammad Rudi Aunur Rafiq, Rudi Rafiq, dihadiri anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menghadiri kampanye paslon HMR Beraura di dua tempat, pada Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kaisang Pangarep tiba di Kabupaten Karimun pada Senin pagi. Dalam pidato pembukanya, setelah mendengar alunan sholawat yang dibawa ibu-ibu, Kaisang menyampaikan kepanjangan lain dari PSI adalah Partai Sholawat Indonesia, dan disambut senyum dan tawa yang hadir dalam acara. Nama saya Kaisang Pangarep, saya Ketua Umum Partai Sholawat Indonesia. Beda Bu, yang di atas Partai Solidaritas, saya Partai Sholawat, beda lagi Bu. Izin, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu semuanya, terutama untuk Pak Rudi dan Pak Rafiq yang sudah menerima kami dari PSI dengan sangat hangat di Tanjung Balai Karimun. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan alhamdulillah disambut oleh hujan yang cukup deras. Semoga derasnya hujan ini menjadi pertanda buat Pak Rudi dan Pak Rafiq untuk memimpin Kepulauan Riau berikutnya. Kita selalu doa menjadi gubernur dan wakil gubernur, aspirasi-aspirasi kita hari ini tidak dilupakan oleh beliau-beliau. Tapi saya yakin beliau ini bisa memajukan Provinsi Kepulauan Riau. Kita lihat Pak Rudi, kiprah beliau sebagai wali kota, Kota Batam. Begitu pula Pak Rafiq juga membangun Tanjung Balai Karimun. Kita mau beliau-beliau ini tidak hanya membangun dua kota ini, tapi di seluruh kota kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Rudi, ibu kota dari Kepulauan Riau adalah? Orang lebih tahu Batam atau Tanjung Pinang. Nah, ini adalah nanti tugas beliau-beliau untuk mempercantik, memperbaiki, memperbagus Tanjung Pinang supaya lebih dikenal masyarakat, gak hanya kota Batam aja, karena Tanjung Pinang adalah ibu kota dari Kepulauan Riau, jadinya harus jauh lebih baik juga daripada kota Batam. Semoga beliau berdua dapat menjalankan amanah untuk menjadi gubernur. Jadi saya minta tolong kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, tetangganya, terus suaminya dibilangin, anaknya, apalagi pacarnya.